Gue mau kenalan. Tangan gue dipelintir. Terus dia bilang, stay away, lo jelek. Jangan deket-deket gue. So, seperti yang gue ceritain tadi, bahwa gue sudah menghadapi some kind of bullying, apa itu dari gue kecil ya. Sehingga menjadi cantik itu bukan privilege gue. Jadi gue ada momen ketika gue mau membuktikan bahwa cantik itu bukan hal utama gitu. Yang terpenting itu adalah lo punya knowledge, lo punya intelektualitas, dan gue memilih untuk menjadi seorang reporter. Terus gue live, ada orang lah sekelibar gitu ya ngomong kayak, Mbak emang muat di TV Mbak, emang muat di TV gitu. Ya gue waktu itu down, tapi gue jawab, muat Pak. Coba Bapak pulang di TV, pulang nanti Bapak nonton TV ada saya, coba dilihat. Masih muat, kan TV-nya lebar. Oh muat Mbak, muat. Kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu jokes-jokes yang kayak, itu udah. Sampai akhirnya itu jadi makanan, jadi ya biasa aja. Cantik itu adalah kita menghargai orang. Cantik itu adalah you watch your mouth, jaga ketikan.